Hai, perkenalkan saya Savana Putri dari Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Musikalitas Palembang. Teknik Industri UKMC memiliki akreditasi serta memiliki tenaga pendidik profesional. Ada banyak bidang yang dipelajari di Teknik Industri, salah satunya kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu, apa sih tujuan dari penerapan K3? Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.